Hai semuanya, selamat datang kembali di CSLL TV hari ini. Kembali dengan sinopsis episode 9 Queen of Tears. Siapkan diri Anda, karena akan ada banyak drama. Keluarga Hong diusir dari rumah dan dikeluarkan dari Queen's Group oleh Salhae dan Eun Seong. Mereka tidak punya tempat lain untuk pergi selain tinggal bersama keluarga Hyunwoo di pedesaan. Dan tentunya episode ini penuh dengan kelucuan tingkah laku keluarga Hong atas perbedaan budaya, lingkungan, makanan serta tempat tinggal. Sementara itu, rahasia terungkap. Dae-hye mengakui kebenaran yang mengejutkan kepada Soo Chae-ol, membuatnya patah hati. Dan coba tebak, Hyunwoo sebenarnya memiliki rencana untuk melawan. Dia mengumpulkan bukti melawan Eun Seong dan mengungkap beberapa kesepakatan tanah yang mencurigakan. Tapi ada lebih banyak drama. Kesehatan Hein memburuk, dan hanya Hyunwoo yang mengetahui kebenaran tentang penyakitnya. Lebih buruk lagi, Eun Seong juga menemukan rahasianya. Apakah Eun Seong akan menggunakan penyakit Hein untuk mendapatkan keinginannya? Akankah Hyunwoo diam saja? Cari tahu di episode berikutnya, Queen of Tears. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak sinopsis drama lainnya.